Halo, selamat datang di channel YouTube Wow Techno. Terima kasih banyak buat kamu yang udah balik lagi untuk nonton video kita. Jangan lupa di subscribe buat kamu yang belum subscribe ya. Oke, di depan kita ini udah ada dua buah TWS, TWS F9. Ini F9 dan ini juga F9. Nah, TWS ini juga bisa jadi power bank, pokoknya murah dan merakyat ya. Tapi kita nggak bahas itu. Kita bakal bahas ini gimana caranya TWS ini bisa pairing lagi. Ini solusi buat kamu yang pakai TWS F9 tapi suaranya cuma sebelah, cuma bisa connect sebelah, atau cuma nyala sebelah atau mati sebelah. Jadi di sini aku bakal bagi trik dan tipsnya supaya TWS ini kembali normal dan bisa dikoneksikan kiri dan kanan sekaligus. Oke. Yang pertama-tama gini ya, TWS F9, pastikan dulu kalau baterainya ada, baterai dari TWS-nya ini udah dicas, kayak gini kan udah ada baterainya kan, pastikan dulu udah ada baterainya. Cara pertama, supaya TWS ini bisa pairing lagi kiri dan kanan, yang pertama kamu angkat TWS-nya dari case-nya, terus jangan dikoneksikan ke smartphone terlebih dahulu, jangan ya, jadi biarin aja kayak gitu. Nah, kalau emang suaranya itu cuma sebelah, bluetoothnya nyala double ataupun cuma bisa connect sebelah, cara yang pertama kamu lakukan adalah mematikan TWS-nya. Cara matiinnya gampang. Yang pertama, kamu tap dan pendam di sebelah kanan selama 3 detik. Nah, dia bakal mati. Kayak gini udah mati ya, ini sebelah kanan udah mati. Terus tap dan pendam di sebelah kiri selama 3 detik. Nah, seperti ini. Udah mati TWS-nya. Kiri dan kanan udah mati. Nah, setelah itu tahap berikutnya adalah kamu tap dan pendam selama 3 detik sekaligus kiri dan kanan. Kita tap dan pendam kiri dan kanan sekaligus selama 3 detik. Terus kamu angkat. Nah, TWS-nya udah nyala lagi dan dia udah otomatis terpairing seperti ini. Lampunya nyala sebelah. Jadi dia udah connect kiri dan kanan. Seperti itu. Cukup gampang ya. Atau cara yang kedua, supaya TWS ini bisa pairing lagi, bisa connect kiri dan kanan, cara yang kedua adalah masih sama seperti tadi, kamu tap dan pendam di sebelah kanan selama 3 detik. Oke, setelah itu TWS-nya bakal mati. Terus kamu tap dan pendam di sebelah kiri selama 3 detik. Dan TWS-nya udah mati, ya kan? Terus langsung aja kamu masukkan TWS-nya ke dalam case TWS-nya seperti ini. Langsung masukin aja. Nah, ditutup, ditunggu sekitar 3 detik. Oke, setelah itu kamu angkat TWS-nya. Secara otomatis dia udah connect kayak gini nih. Nah, udah connect lagi, udah pairing lagi kiri dan kanan. Jadi lampunya cuma nyala yang sebelah doang, mau sebelah kiri, mau sebelah kanan, seperti itu. Nah, ini juga berlaku untuk kamu yang pakai TWS F9 yang bentuknya seperti ini. Jadi ini sama-sama F9, cuma beda bentuk doang. Gitu ya, cukup gampang kan caranya? Gampang banget, ya kan? Dan buat kamu yang mau request, silahkan kasih komentarnya. Mau kita request yang mana, TWS yang mana, mau kita pairing, kita contohin pairing. Atau mau kamu request, kita bakal review produk apa berikutnya, ke depannya. Seperti itu. Jangan lupa like video ini, subscribe juga buat kamu yang belum subscribe. Semoga aja video ini bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe. Gampang banget ya kan caranya. Dan gak semua TWS cara pairingnya seperti ini ya guys ya. Walaupun ada yang sama.